Mabes Polri menaikkan status dua polda dari tipe B menjadi tipe A. Dua polda tersebut, yaitu Polda Sulawesi Utara dan Polda Kalimantan Barat. Pertimbangan kenaikan status kedua polda karena wilayahnya yang luas dan padat serta berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu potensi kriminalnya dinilai cukup tinggi. Selain kalbar dan sulut, dalam waktu dekat Mabes Polri juga berencana menaikkan status tiga polda lainnya menjadi tipe A, yakni Polda Riau, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Lampung. Konsekuensi dari kenaikan tersebut adalah kenaikan pangkat Kapolda dan Wakap, Wakapoldanya. Pada Kamis kemarin, Polri telah menaikkan pangkat Kapolda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat dari Jenderal Bintang 1 menjadi Bintang 2. Namun kenaikan status tersebut saat ini belum diikuti dengan penambahan jumlah personil untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja pegawai yang dapat mengurangi belanja operasional. Kemudian Polda Kalimantan Barat, karena dua-duanya posisi perbatasan, ya kita mau memperkuat perbatasan ini. Nah, kita ke depan tiga lagi yang mau kita ajukan, yang besok Menpan akan datang ke sini besok. Satu mengkaji itu, satu nanti adalah Polda Lampung, Polda Riau, Kepulauan Riau menjadi juga tipe A, karena memang dinamika uh, kriminalnya. cukup.